Wirda Mansur disebut bohongi publik soal kuliah di Oxford. Wirda Mansur, putri dari Ustaz Yusuf Mansur, ramai menjadi sorotan publik. Ia dituduh membuat kebohongan publik soal latar belakang pendidikannya. Akun Twitter dengan nama @strawbelly membuat sebuah thread yang membahas data-data mengenai latar belakang pendidikan Wirda. Di akun LinkedIn, Wirda mengaku sebagai lulusan dari University of Oxford. Namun, pada sesi tanya-jawab lewat Instagram, Wirda justru mengaku mengenyam S1 di jurusan Business Enterprise di UOP atau University of Birmingham. Ia juga mengatakan bahwa saat ini belum sempat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Wirda Mansur terdata sebagai mahasiswa Institut Darul Quran Jakarta. Warganet pun semakin bingung dengan lampiran data lain yang menjelaskan bahwa Wirda Mansur adalah mahasiswa di Institut Darul Quran yang mana merupakan kampus milik sang ayah. Wirda sempat juga menjawab pertanyaan seputar riwayat pendidikannya melalui Instagram. Selebgram sekaligus pengusaha itu mengaku kalau dia ikut ujian paket B dan C saat bersekolah dulu. Gue TK sampai SD di Darul Quran, SMP di Jordan nyambung ke Amerika, tapi gak selesai jadi ikut paket di Indo. Lalu SMA di Inggris, cuma bentar aja. Ikut paket lagi di Indo, tulis Wirda di akun Instagramnya pada sesi tanya-jawab melalui story. Hal ini pun warganet mempertanyakan tentang latar pendidikan Wirda Mansur, karena data dan jawaban yang dia berikan tidak sesuai. Akun yang sama juga menyebutkan bahwa Wirda Mansur hanya mengambil summer class di Oxford, dan bukanlah lulusan dari universitas bergengsi tersebut. For your information, dia gak kuliah di Oxford, cuma ambil kelas summer program sebentar, tambah akun @strawbelly sambil melampirkan foto yang pernah Wirda bagikan di media sosialnya.